Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga seribu musibah, keluarga besar almarhum Bapak Ahmad Thohari bin Hudori, yang saya hormati dan saya muliakan, para asatidz, almarhum tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Yang saya memuliakan dan saya hormati Ketua DKM Masjid Jamaah Ridwan beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya muliakan para ketua kampung, sesepu kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ketua pemerintahan desa Cibuntu baik sipil maupun militernya, Bapak Ibu Canting, Mbak Babe, Abang Empo, Jamaah Tajia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai ini ya, sambil menunggu ya, mudah-mudahan kita dapat jawaban ilmu ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu sepulangnya dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa oleh-oleh Pak bagi umatnya kita semua, yaitu perintah melaksanakan sholat lima waktu ya Pak. Dan ini merupakan kewajiban yang Allah tetapkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban ini sudah kita ketahui dari generasi ke generasi. Tetapi rasanya perlu kita ingatkan kembali. Memang kalau kita bicara mengingatkan kembali perintah sholat ini, mungkin bagi sebagian orang terasa usang ya Pak, karena memang perintah ini penetapannya sudah sejak lama sekali ya Pak. Tetapi perlu kita sadari bahwasannya ini adalah sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat sakral, di mana kita lihat masih banyak orang yang melalaikan perintah ini atau menjalankan perintah ini tetapi tidak dengan maksimal, tidak dengan sesempurna mungkin. Nah, emang kalau kita bicara sholat itu bawaannya berat ya Pak, bawaannya awam, malas gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian Pak? Karena kita masih menganggap sholat ini sebagai sebuah kewajiban, beban. Jadi kalau kita bicaranya wajib, bukannya ini beban yang harus ditunaikan. Beda dengan kalau kita menganggapnya sebagai sebuah kebutuhan. Jadi manusia butuh makan juga. Kalau udah lapar, nyari sendiri makan ya. Kalau nggak usah disuruh, nggak akan nyari. Nah, demikian juga kalau kita sadari bahwa perintah sholat ini sebenarnya adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Bapak Ibu, kok bisa dikatakan sholat sebagai bentuk kebutuhan? Kita tahu bahwasanya agama kita mewajibkan keyakinan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan ini tidak bisa hanya dengan pikiran dan hati saja, tetapi harus dibuktikan dalam bentuk amalia. Nah, amalia yang menunjukkan penghambaan kita yang setulus-tulusnya, sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain adalah dengan jalan sholat, Pak. Jadi kalau kita bicara sholat melalui bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, itu intinya bentuk penghambaan kita yang paling tulus, paling murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, para ilmuwan dan para alim ulama menyatakan bahwasanya sekaya apapun manusia, sekaya apapun dia, dia tetap membutuhkan sebuah sandaran, sandaran vertikal. Nah, bersandar kepada makhluk, sekuat apapun makhluk itu, maka akan berakhir pada kekecewaan, Pak. Kenapa? Karena makhluk itu lemah. Kita bersandar, Pak, gue backing, gue jenderalnya. Jenderalnya pensiun, habis, Pak, backingan kita, Pak. Tapi kalau kita bersandar kepada zat yang sebuah maha, maka kita akan kuat secara rohani, Pak. Kuat secara mental. Nah, oleh karenanya, sholat ini kita jadikan sebagai sandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandaran kita bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya
dengan sholat tidak menjadi kuat secara rohani, secara mental. Nah itu tadi ya Pak, jadi kalau kita ingin sholat itu ringan, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Bagaimana supaya kita merasa butuh sholat gitu kan ya? Nah caranya itu tadi, kita butuh bersandar kepada yang serba maha. Yakinlah Pak, betapapun banyak uang kita, pandai ilmu pengetahuan kita, akan ada di mana saat hati kita merasa resah gelisah gitu ya Pak. Manusia itu memang secara psikologis gampang galau gitu Pak. Nah dengan kita sholat, kita kembali mericas Pak, menghidupkan kembali temperatur rohani kita dengan jalan kita melakukan sujud atau penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ada orang protes Pak, Pak tetangga saya membayangnya rajin tapi hidupnya susah aja gitu. Mungkin ada yang protes gitu ya Pak. Kami kalau katakan, saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu, bahwa sholat itu bukan untuk cari duit. Jadi sholat itu kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, yang hakikatnya adalah kebutuhan spiritual kita kepada Allah. Enggak lihat kayanya, enggak lihat miskinnya Pak. Ya itu tadi ya. Jadi kalau yakinlah kalau semua orang sholat pada kaya, memang enggak akan ada yang mau menjalani sholat. Pasti yakin saya. Karena manusia mau bawa apa yang untungannya ya, cuman ini keuntungannya itu bernilai spiritual gitu. Jadi yang harus ditanamkan adalah itu tadi, kita pengen punya hidup yang tenang ya Pak, yang damai, yang spiritualnya kita itu stabil. Nah itu kita dapat hanya dengan jalan kita menjaga sholat kita, melaksanakan perintah sholat lima waktu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Jadi memang ini peruan yang harus kita terapkan berulang-ulang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah sholat ini perlu saya ingatkan kembali bahwa ini adalah amalia pertama kali yang akan dihisab ketika kita di akhirat. Nah Bapak Ibu, sholat sebagai sebuah kebutuhan kita itu adalah keperluan kita, bukan keperluannya Allah. Perlu diingatkan kembali. Jadi jangan sampai ada pikiran, atau kalau kita mau sholat buat Tuhan tekor pasti. Kagak Pak, Allah Maha Kaya. Disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat ke-15. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai kalian manusia, sesungguhnya kalianlah yang memerlukan Allah. Sementara Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Jadi kita yang perlu sama Allah Pak, perlunya sama Allah itu tadi, perlu ketenangan batin, ketenangan spiritual dengan jalan kita melaksanakan menjaga sholat lima waktu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat kita, dan mudah-mudahan Allah selamatkan diri dan keluarga kita dari azab api neraka. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada bagian akhir kita sama-sama berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan almarhum Ahmad Tohari bin Hudori, Allah ajini segala dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan di alam kuburnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Lazina an'amta alaihi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, yang hilang dari saya pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.